Guys, setelah 3 tahun dari launchingnya, TWS Filthy One Light ini masih jadi primadona banyak orang. Unit yang terjual juga udah ribuan unit karena banyak sekali orang yang suka sama karakter audionya. Saya jadi penasaran apa yang membuat Filthy One Light ini istimewa. Dan sekarang saya mendapat kesempatan dari Soundbeats untuk mencicipi TWS ini. Jangan skip video ini, barangkali ini adalah kesempatan kalian juga untuk mencicipi TWS ini. Mengingat harganya sudah turun ke 300-an, yang dulunya dijual 700 ke atas. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me Dede Kurniawan, kawan kalian. FYI, TWS ini ada dua versi, versi global dan China. Fitur dan fungsinya sama aja sebetulnya. Aplikasinya juga sekarang udah sama persis. Perbedaannya terletak pada suara voice commandnya aja. Oke, seperti biasa kita akan awali dari unboxing untuk melihat kelengkapannya. Dalam boxnya kalian akan menemukan buku manual, sebuah kabel charging Type-C, pengganti ear tips, dan unit TWS-nya. Dari segi desain, materialnya full berbahan plastik. Kemudian bentuk dockingnya simple dan mirip dengan docking TWS One More Piston Bud saya. Earbud-nya juga termasuk yang klasik, karenanya bentuk fitting yang seperti ini tergolong nyaman-nyaman aja buat dipakai berlama-lama. Dan gak gampang lepas juga buat kalian gunakan workout. Di dalam apps-nya, kalian bisa kontrol status baterai dockingnya dan ear tips-nya. Juga disediakan dua preset equalizer, bass dan treble. Saya sendiri lebih sering pakai preset bassnya, biar pancinya lebih berasa. Maklum, saya ini tipe bass head. Selain itu, di dalam aplikasinya kalian bisa aktifkan mode low latency-nya buat gaming. Jadi udah aman banget nih buat para gamers. Nah, sekarang kita bahas karakter audionya. Yeps, seperti yang mungkin sudah kalian dengar reviewnya, karakter audionya itu lebih mengarah ke bright. Kalian bisa mendengar micro tekstur vokal dengan sangat baik. Detail instrumen high seperti gitar itu lebih berasa. Bass dibuat cukup aja, nggak berlebihan. Intinya tuningannya dibuat cocok untuk yang suka karakter bright. Tapi brightnya itu bukan yang menusuk banget. Kecuali kalian gunakan volume 100%, itu baru berasa sedikit nusuk. Untuk itu saya pribadi lebih suka gunakan preset equalizer bassnya, karena itu lebih nyaman bagi saya pribadi. Nah, untuk soundstage-nya sudah cukup luas nih, separasinya terdengar jelas. Nah, kemudian untuk gaming ini sudah aman karena sudah ada mode low latency-nya yang membuat delay-nya itu jadi minim banget. Spasial audionya juga bagus, kalian bisa mendengar arah pergerakan footstep musuh dengan sangat baik. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me Dede Kurniawan, kawan kalian. Guys, jadi ini adalah kualitas audio mikrofon dari Filthy One Light ya. Dengan kondisi di sekeliling saya ada suara-suara burung dan noise-noise kecil. Nah, menurut kalian gimana nih kualitas audio mikrofonnya? Kalau untuk sekedar video call, teleponan, gaming, ini udah aman banget menurut saya. Oke, kesimpulannya, sekarang saya jadi mengerti kenapa TWS ini masih banyak dicari banyak orang. Karena memang audionya ini terbilang crispy dan nyaman dinikmati telinga banyak orang. Di harga 300-400an bisa dapat kualitas audio seperti ini. Itu luar biasa. Saingannya masih sedikit. Tapi kembali lagi, ini masalah selera. Bagi para bass head kemungkinan akan kurang cocok. Tapi buat kalian yang cari clarity vokal dan instrumen high, maka inilah pilihannya. Link pembelian saya sertakan di deskripsi video ini. Buat kalian yang sudah lama meminang TWS ini, boleh juga dong kalian komen, share di bawah pengalaman kalian menggunakan TWS ini. Barangkali bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lain.
Saya Dede Kurniawan, pamit undur diri dulu. I hope you enjoy this video and see ya in the next video. Bye.